Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Hermawan. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Mercubuana Cabang Meruya. Kali ini saya akan mempresentasikan usaha yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, yaitu Edit Factor Online. Edit Factor Online adalah usaha yang saya bentuk dan beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Arya Azhar, Rehan Kusuma, dan Suci Widewati, dan juga Bapak Aji Wicaksono selaku dosen kewirausahaan Universitas Mercubuana. Dalam usaha ini, saya mengalami beberapa masalah, yaitu harga yang kurang cocok di kantor remaja, waktu pengerjaan yang cukup lama, dan kendala teknis. Untuk itu, saya mengsiasatinya dengan beberapa solusi, dari penurunan harga, penyesuaian harga, bahkan pembundesan paket. Untuk masalah pembuatan yang cukup lama, kami mengsiasatinya dengan pembagian tugas, sehingga waktu pengerjaan jadi lebih cepat. Untuk kendala teknis, saya mengsiasatinya dengan memberikan backup email agar setiap tugas yang mengalami kendala terbackup. Edit Factor Online berkecimpung di dunia fotografi dan editing foto digital. Keunikan dari Edit Factor Online adalah sistem pembagian tugasnya yang terdiri dari 3 atau 4 tahap. Edit Factor Online menawarkan pada Anda sebuah jasa edit foto berbasis online dengan harga dan waktu yang cepat. Target kami adalah remaja, non-pelajar, remaja sekolah SMP, dan remaja sekolah SMA. Saya sendiri berperan sebagai leader. Saya bertugas untuk mengatur jalannya usaha, membagi tugas, mereview, dan mengoreksi tugas. Saya membagi segmentasi ini berdasarkan kebutuhan dan aktivitas seseorang di sosial media, dan penggunaan sosial media terbesar adalah kalangan remaja, terutama di SMA. Potensi pasar yang tersedia mulai dari orang dewasa, pekerja, media promosi, private, sampai remaja. Sedangkan penanganan dapat ditangani adalah kaum remaja yang notabene masih pelajar. Yang dapat teratasi dengan cepat adalah remaja sekolah menengah atas, karena para anggota usaha saya masih kalangan pelajar dan lulusan sekolah. Bisnis ini beroperasi di seluruh Jakarta Barat dan sekitar kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, yang tentu saja berbasis online. Target kami kurang lebih ada 106 sekolah menengah atas yang ada di Jakarta Barat dan 24 sekolah yang ada di Jakarta Selatan. Dari segi pesaing, ada 4 pesaing yang mempunyai bisnis serupa, yaitu penyedia jasa Polaroid, penyedia jasa WPAP, penyedia jasa studio foto, penyedia jasa vektor offline. Menurut kami, pesaing yang paling berat adalah jasa penyedia Polaroid karena waktu pengerjaannya yang sangat singkat, yaitu hanya 4 jam. Posisi bisnis ini masih belum banyak yang menekuninya, jadi masih belum banyak pesaingnya langsungnya. Power pada Edit Factor Online ini ada pada manajemen waktunya, di mana kami manajemen waktunya seefisien mungkin agar dapat menyelesaikan pesanan dengan cepat. Dari segi harga, kami mendapatkan hasil dari beberapa paket yang sudah disediakan, yaitu full background seharga Rp50.000, medium face sebesar Rp35.000, dan big close up object itu sebesar Rp25.000. Sedikit proses dari pengerjaan usaha Edit Factor Online ini adalah pelanggan memberikan objek pada kami, kami akan mengerjakannya selama 3-5 jam. Kami akan mengirimkan hasil begitu foto sudah jadi, pelanggan membayar pada keuangan yang sudah saya pilih. Target penjualan kami adalah 1 orang per hari, sehingga PIP kami tertutupi dalam waktu 7 bulan. Perjalanan dari awal sampai detik ini sudah mengalami beberapa fase, yaitu mulai dari support dari kepala kaprodi salah satu anggota saya, promosi secara offline dari kelas ke kelas, yaitu melalui anggota saya, pelanggan mulai merasa puas dibanding bisnis serupa. Dari situ kami mulai promosi secara online, dari situ kami mendapatkan pelanggan pertama sampai pengembangan bisnis saat ini. Dana yang dibutuhkan adalah Rp9.634.000, yaitu marketing Rp300.000 per bulan. Untuk anggota Rp1.345.000 per bulan. Untuk rekrutmen, saya mengeluarkan dana Rp0 karena saya mengajukan orang-orang terdekat dan untuk beberapa orang yang sudah saya kenal dan memahami di bidangnya. Untuk pengembangan produksi, kami membutuhkan dana Rp0. Karena kami hanya membutuhkan kreativitas kami. Untuk teknis, kami membutuhkan dana sebesar Rp7.898.000. Saya membagi rata fasilitas agar kinerja setiap anggotanya stabil. Sumber daya manusia yang ada, saya fokuskan pada promosi dan pembuatan vektor. Jika memasukkan customer stabil, dana akan masuk 3 minggu lagi. Pada fase awal, kami menawarkan secara offline di sekolah-sekolah yang di dalamnya ada anggota kami. Dan minggu-minggu selanjutnya, kami berfokus pada penawaran online. Target kami minimal 3-4 customer per hari. Untuk itu, kami selalu menawarkan penawaran yang selalu berbeda.
seperti diskon sampai 10-20% bagi pelanggan baru, dan menambah bonus paket. Saluran atau channel yang paling penting adalah Facebook sebagai media sosial kami. Dan agar menarik customer, kami mempost beberapa screenshot dari customer dan hasil vector kami. Alamat kami di Jalan Persatuan nomor 4 Jakarta. Untuk info lebih lanjut seperti nomor email dan website kami ada di sini. Sekian dari presentasi Edi Vector Online. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.